Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam Kolektor Sobat Miskin di channel Bang Agam Dadam. Channel yang insya Allah selalu mereview mainan yang harganya bersahabat untuk kita semua. Masih ingat sama mainan ini? Mainan super gokil ini ya. Masih ingat? Tapi kali ini gue gak mau nge-review dia. Yang ini gue masukin box aja ya. Buat karena sudah gue review kemarin. Review penuh ngakak-ngakak ya gengs. Aja. Lucu banget. Jadi kali ini gue mau review versi Spider-Man-nya. Wow, superhero dance hero ya gengs. Tapi ini Spider-Man bukan Iron Man. Sebelum gue review, please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam. Klik di sini dan jangan lupa klik logo lonceng di sebelahnya biar kalian ke-update kalau ada video baru dari Bang Agam Dadam. Oke? Nah, di depan kalian sudah ada Dance Hero versi Spider-Man-nya ya. Jadi langsung aja kita lihat box-nya dari depan. Ini desainnya sama dengan Iron Man, sama persis. Hanya beda foto produknya ya pastinya. Di sampingnya full gambar Spider-Man semua. Di sampingnya lagi gambar Spider-Man dan ada beberapa feature-nya ya, ada show details-nya ya. Mereka nyebutnya detail 1, detail 2, detail 3. Oke. Dan di belakangnya another foto produk. Lalu ada icon-icon feature-nya ya. Tulisannya Superhero Dance Hero. Di atasnya tulisan Superhero Dance Hero, di bawahnya legal staff dan ada gambar ininya nih, tempat baterainya ya di sini ya. Dan di bawahnya legal staff dan ada contekan tempat baterainya. Langsung aja kita buka aja, gengs. Tidak usah menunggu lama. Dan ini dia. Aduh, nyangkut. Nah, ini dia. Packagingnya simple sekali, tidak ada apa-apanya lagi. Tidak ada manual book juga ya. Here we go, Spider-Man Dance Hero. Sudah siapkah kita? Gue gak sabar banget nih pengen nyalain, tapi kita lihat detailnya dulu ya. Oke, detail figurnya cukup bagus lah. Sangat Spider-Man sekali ya. Alah. Ini ada tempat on off-nya, speakernya di sini, tempat baterai di sini, sama persis dengan yang Iron Man. Lihat lagi, gengs. Ini logonya logo era Spider-Man, Amazing Spider-Man ini berarti ya. Amazing Spider-Man atau Tobey Maguire nih. Oke ya, itu detailnya. Ini kakinya, tangannya bisa ke atas ke bawah gini ya. Ini ada baut-bautnya, gengs. Gue pikir kayak Iron Man gitu ada web shooter kali, tapi tidak ada ya. Untuk Spider-Man, honestly desainnya biasa ya. Maksudnya dibanding yang Iron Man tuh terlihat lucu banget ya, karena Iron Man dibikin versi kayak gini. Kalau Spider-Man sepertinya sudah banyak ya versi-versi aneh-anehnya gini, jadi terlihat agak sedikit biasa. So, langsung aja gue masukin 3 baterai ini ya ke badannya. Oke, sudah gue masukin 3 baterainya. Are you ready? Siap-siap ya. Are you ready? Do the windmills. Ini seperti biasa, sama kayak Spider-Man, sama kayak Iron Man ya. Ada 3 cetekan ya, yang paling pojok kiri itu off, di tengah. Nyalain lampu di matanya. Wih, nice ya. Dan yang terakhir adalah part dia ngedance. Ayo kita coba. Oh my god. Aduh, ini penistaan Spider-Man namanya, gengs. Oke, udah ganti lagu. Sini. Hey.
Ya Allah. Cukup. A few moments later. Aduh. Ini namanya penistaan superhero ya, gengs. Penistaan Spider-Man. Penistaan Iron Man. Gua enggak tahu kenapa orang-orang pada suka ngeliat ini, tapi gua enggak suka, gengs. Ini penistaan, enggak boleh ini superhero yang berwibawa dibikin kayak gini ya. Oke, okay. Cukup lucu ya ternyata, tapi personally gua lebih suka sama yang Iron Man ya, karena Iron Man dibuat versi kayak gini again cukup lucu. Kalau Spider-Man lucu sih, tapi kalau disuruh pilih mending mana, Bang? Mending yang Iron Man kalau gue ya. Tapi karena gue kolektor Spider-Man, ini wajib punya ya untuk kolektor Spider-Man, dan ini emang bener-bener mainan untuk anak-anak sih gue rasa. Untuk mainan ini gue buka pre-order di Banggam Toys. Harganya tentatif ya, gengs, karena ini produk import dari luar, jadi tentatif. So, thanks for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Bang Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian ikut ke info dan keracunan. Hah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao. Kata suaranya. Dadah. Ciao. Are you ready?